Mbak. No, lo kalau disuruh Ade datang ke kantor, buruan dong. Lo tau nggak kenapa gue panggil lo ke sini? Tadi ada ibu-ibu nelpon ke kita, komplain ke lo. Masa sih, Mbak? Siapa, Mbak? Siapa nyuruh lo duduk situ? Maaf, Mbak. Ibu Royati namanya. Dia komplain ke sini karena lo datangnya lama. Pasti suruh nunggu, lo gak mau. Dan lo malah nyuruh ibu-ibu itu untuk cancel orderannya. Lo gimana sih? Hah? Wah, gak bener tuh, Mbak. Terserah alasan lo apa, tapi saya gak mau ada lagi yang komplain ke OKJ. Iya, Mbak. Udah, sana-sana. Udah, Mbak. Udah. Alhamdulillah. Kan gak dapet SP. Cuman kalau nanti lo dapet komplain lagi, gak tahu ya. Dilihat dari mukamu, kusut banget. Sama lu juga. Kalau dilihat dari muka lu, lu keliat. Maaf, Mul. Gua lupa. Kalau muka lu emang gak akan pernah berubah. Ya begini, nasib pria yang selalu dicemburu istrinya. Kenapa lagi, Mul? Ah, gue tahu nih, pasti soal ngangkut penumpang wanita, ya kan? Iya. Tadi aku bonceng cewek. Dia itu nggak serg nikah. Tapi ketika dia tahu kalau hadiah pernikahan itu ada cincin berlian, dia langsung pengen cepet-cepet nikah. Oh, gitu. Tapi menurut gue Mbak Mawar juga aneh sih. Karena lu kan gak pernah ngasih berlian. Tapi Mbak Mawar tetap mau sama lu. Itu perkasip. Capek gua dengerinnya. Jeruk dingin tapi gak pakai es. Satu. Iya, Mbak. Halo. Hai. Mbak Asna. Tadi aku dapat penumpang aneh banget. Aku juga tadi dapat penumpang aneh, cowok. Masa dia mau nikah? Nyari cincin, tapi ngajak aku. Udah gitu pas sampai sana, salam pengantin perempuannya kan gak ada. Jadi pakai jari aku ngukurnya. Gak apa-apa, Nak. Udah syukurin aja. Siapa tahu aja lu ketularan dapet jodoh. Amin, amin, amin. Gua aminin aja deh. Asal jangan lu. Ih, amit-amit. Gua juga ogah. Kalau gua jodoh sama lu, tiap hari pasti gua bonyok. Berantem terus kita. Ya, ganti deh. Ya. Ya, sekarang, saya mau bayar. Ya, bener kan? Bonnya lupa gue kasih ke Mas Benny. Ah! Ntar ya. Siang, Mas. Ya, Mbak. Ya, saya mau ambil cincin ini, bonnya. Ini, Mbak, cincinnya. Mau dicek dulu? Udah, nggak usah, Mas. Makasih ya, Mas, ya. Iya, sama-sama, Mbak Sari. Ini loh, tugasnya Bella ketinggalan. Sian lo. Anterin dong, tak tolong. Eh, sekate-kate lo. Lo kan ngeliat, tuh. Gue lagi sibuk, ada penumpang. Nanti uangnya kita bagi dua. Nah, kalau gitu deal. Mbak, itu kain-kain buat apa ya? Buat kawinan, kenapa emang? Masih, aku cepet dulu nih. Tunggu. Akhirnya dia nikah. Iqbal! Iqbal, ada berita buruk buat lo.